Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang tips sukses atau cara sukses untuk melakukan usaha ternak terutama ternak entok, ternak unggas ya. Dan sebelumnya di sini akan saya berikan informasi saya merilis untuk video ini sekedar share atau motivasi untuk teman-teman, jadi bukan istilahnya pamer, tapi untuk memberikan motivasi atau semangat untuk teman-teman biar eh, tahu untuk perjuangan menjadi peternak sukses atau dikatakan berhasil itu seperti apa. Jadi jangan di-skip, ikuti terus di Catur Unggah Channel. Oke, okay, untuk teman-teman uh, yang memulai usaha ternak. Jadi jangan dilihat untuk suksesnya dulu. Tapi jalani untuk prosesnya dulu. Nah, di mana yang namanya peternak sukses itu tidak secara instan ya, teman-teman. Harus uh, tahu untuk Prosesnya itu harus kita jalani ya. Jadi kita harus tahu prosesnya seperti apa, jangan dilihat dari suksesnya dulu. Nah, ini jantan semua ya, teman. Jadi wajar sering kejar-kejaran ya. Nah, untuk teman-teman yang berminat bisa DM untuk pejantan entok jumbo. Ini ada 10 ekor ya. Nah, saya sendiri pun seperti itu ya teman jadi kalau e, peternak yang memang benar dari hobi itu konsisten jadi tidak ikut-ikutan ataupun e, musiman ya saya sendiri prosesnya itu lama ya mulai dari 2017 saya memulai untuk peternak packing gagal dan rugi Terus, saya beternak bebek lokal, untung tapi nipis sekali. Terus, habis itu saya eh, memulai lagi untuk entok, ya, untuk entok tapi yang lokal. Nah, itu pembesaran saya ada 50-an. Saya rilis juga, saya sudah buat video. Waktu itu sudah eh, jadi konten kreator pertama kali juga, ya kalau yang peking itu belum ya jadi yang peking itu sekitar 100 ekor tapi susah sekali untuk pemasaran di bebek peking ini memang nggak seperti entok ya jadi harus konsisten jadi jangan dilihat suksesnya enak ya saya sendiri pun e, editing, kirim telur terus di lapangan seperti ini kadang ada yang rusak saya Kerjakan sendiri, nah, kita langsung saja untuk review indukan yang nelur, ya teman. Jadi, jangan di-skip, ikuti terus di catur gas channel. Oke, kita geser ke sini, teman. Kita review untuk tempat pengeraman yang sudah saya setting. Nah, ini untuk pengeraman yang sudah saya setting untuk induk betinanya itu sekitar 6 ekor ya. Nah, ini saya buat ala kadarnya aja. Yang penting nanti aman, safety ya. Untuk tempat pengeramannya itu rekomendasi kemarin sebaiknya pakai ember ya, seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, pakai ini kalau yang di sini ini untuk tambahan aja, mungkin kalau mau nanti kalau seumpama Lur di sini e, untuk proteksinya di bawahnya atau kanan kiri siap saya semprot pakai hit untuk e, menghindari adanya hewan-hewan kecil ya. Jadi hewan-hewan kecil itu jangan sampai masuk ke tempat pengeraman ya. Nah ini untuk yang nomor Dua dan tiga ini sudah safety, ya. Jadi, kita sudah ada satu dua tiga di sini. Tiga, kita lihat untuk yang di sini. Oke, karena gelap, saya buat mode terang, ya. Teman, ini proses mengerami, proses mengerami, ya, teman-teman di sini juga saya setting untuk tempatnya baru ya ini embernya baru saya pakai ini supaya kuat ya kalau di apa di kakinya naruh di sini nggak akan terbalik jadi tadi ada tiga di sini ada dua sudah ada lima ya lima tempat nah ini yang betina tua kemungkinan juga mau nelur atau bahkan udah nelur di sini ya itu untuk pengiriman sudah saya e, siapkan ada sekitar 11 butir ya dan kemarin ada yang pesan kalau teman-teman ada yang pesan lagi bisa DM di Instagram nanti kalau ada saya langsung hubungi langsung saya kirim supaya lebih cepat karena untuk pengiriman telur itu sebenarnya nggak boleh lama-lama ya jadi langsung telurnya baru dan belum diarami jadi seperti ini teman-teman prosesnya untuk jadi peternak yang sukses itu nggak mudah saya sendiri handle seperti ini mulai dari marketing pengiriman kadang kala terus kalau eh, untuk pakan beli pakan itu saya juga beli sendiri ya apalagi yang satu sak itu Pokoknya, prosesnya itu enggak seindah yang dilihat. Jadi, kalau enggak mau proses, enggak akan sukses. Gitu, kalau pas e, suami ada, itu kadang suami yang bantu ya, karena sama-sama kerja. Ya, di sini saya memang mungkin, e, saya sendiri udah biasa ya, handle memang dari hobi. Kalau sudah hobi itu sudah enjoy ya melakukan pekerjaannya nah jadi ini sudah saya setting ya teman jadi semoga nanti nelur banyak dan bisa kirim-kirim untuk teman-teman ya. -teman. a few moments later oke okay, kita balik lagi di luar ya teman jadi itu tadi udah saya review untuk penyetingan pengeraman dan kalau mau sukses teman-teman harus proses ya saya sendiri sebagai peternak wanita itu apa-apa memang sendiri ya enggak nunggu-nungguin kadang nungguin suami atau nu, apa nyuruh orang kadang hal-hal sepele seperti ini ya buat kandang atau sulam waring atau jaring ini aja saya lakukan sendiri karena memang hobi ya dari dulu dulu kerja di perusahaan besar sebesar Panasonic atau Schneider saya kalau disuruh di office ya, terus memang untuk tempatnya enak ya, pakai AC depan komputer gitu. Cuman kalau saya enggak ke lapangan langsung tuh rasanya enggak enak ya. Jadi udah dari sekolah dulu emang suka praktek gitu. Jadi sudah bawaan gitu. Jadi kalau teman-teman ingin sukses ya harus berproses, harus kerja keras untuk mendapatkan kesuksesan itu ya. Bahkan kalau packing telur itu lama ya, teman-teman, itu hampir kadang siang itu sampai sore sekali harus telaten, terus ngirimnya sendiri. Kadang di marketing itu kadang lama sekali saya membalas DM dari teman-teman, karena memang eh, kerjaan saya itu saya handle sendiri, mulai dari editing, mulai dari lapangan, saya handle sendiri. Ya, oke, teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga bermanfaat sebagai inspirasi untuk teman-teman, dan semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk eh, melakukan usaha ternak juga, ya, dan harus melalui proses-proses, ya. Oke, okay, itu saja informasi kali ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini. Tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Catur Unggas Channel. Dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo bisa DM di Instagram Catur Unggas dan jangan lupa untuk follow juga Instagram Catur Unggas. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.